Buat adalah saya nak buka dia punya dekat minyak hitam, tuangkan minyak hitam. Sebelum ni saya dah masukkan dah minyak hitam, tapi masuk minyak hitam tak boleh nak start. Kalau start tu punya ada bunyi ketik-ketik, so dia ada gangguan dekat bahagian kelas lah. So sekarang ni saya nak keluarkan minyak hitam. Sambil tu saya nak keluar apa, nak buang dia punya tensioner. Tensioner yang saya pakai dekat motor Fit Budget ni adalah tensioner daripada Tyco. So tak ada apa lagi, geng. Motor tak bergabuk. Tengok ni, geng. Tak bergabuk dah ni. Habis dah. Gara-gara punya kena sidai. Itulah. Nanti dah habis rekod ni, saya nak cuci lah, nak bersihkan dia balik. And then apabila apa buat yang part-part yang mana tertentu lah. So sekarang ni barang yang saya kumpul-kumpul untuk part-part motor seat buffet sudah dalam lingkungan 95%. Cuma saya belum ada lagi dia punya part bahagian mangkuk kelas dengan auto clutch, berserta dengan alat untuk apa, untuk nak buka dia punya apa, yang macam apa alat ni, yang macam ni, itu je. Kalau ada yang tu, alat special tu, barulah saya boleh apa, untuk memudahkan kerja saya apabila nak buka bahagian clutch dengan bahagian belah magnet. Alright, geng, kita buat setakat mana yang kita mampu saja. Kita buat sikit-sikit dulu. Nanti kalau dah ada special tu berserta dengan part-part mangkuk kelas tu, barulah saya boleh teruskan projek untuk konten motor Fit Budget saya ni yang dah kena sidai. So saya nak tunjuk dekat korang bunyi dekat motor Fit Budget. Ni. Bunyi pun agak kasar, mak. Saya apa yang saya dengar, bunyi pun dah nampak kasar dah, mak. So problem dia dekat sini lah. Dekat kelas. Nantilah dulu, geng. Dia punya part mangkuk dia pun saya sekarang ni tengah collect dululah. Modal pun dalam keadaan tak mengizinkan lagi. Kalau nak kelas apa, bahagian mangkuk kelas yang racing tu, memang harga dia keras lah, mat. Harga dia untuk bahagian mangkuk kelas ni, dia punya kelas apa, mangkuk kelas dengan bahagian mangkuk auto shoe. Aduh, nak beli yang tu pun harga dia pun boleh tahan juga, mat. harga dia yang begitu keras. Alang-alang beli yang standard, beli yang special terus, beli yang brand racing. So apa yang saya perlu buat sekarang ni adalah saya nak buka bahagian apa, nak buang minyak hitam berserta dengan tensioner. Okey. What we had was different. It was caught up in each other. Guess I should have seen a difference. Was caught up with another. Don't know how I'm dealing with it. Don't know how I'm gonna recover. Guess I gotta cut my losses or else I'm just gonna suffer. The damage was done and you weren't the one. This shit was all over before it begun. The shit went inside.
kita celur-celur dulu tengok mana dah. Itu dia. Baru satu barang ni nampak. Baru satu, satu lagi. Mana lagi? Wih. Nah. Wih, tenggelam pula dah. Ini dah macam cabutan bertuah dah ni. Aduh. Hitam pekat, likat, melekat. Tengok. Pakai ke, tak pakai ke? Tetap warna hitam. Nama pun minyak hitam. Ini dia geng. Dia punya tensioner dengan spring tensioner. Ini dia. Ini tensioner yang saya pakai ni adalah brand Tyco, seperti mana yang saya bagi tahu pada video tadi. Ini dia tensioner. Ini tensioner Tyco, dia warna putih, dia nylon. So kelebihan dia, dia tahan lama dan tahan panas berbanding yang getah warna hitam yang standard. Ini dia punya rod tensioner, rod tensioner daripada Tyco, dia nylon. Ini dia geng. Kalau korang nak tahu, ini dia. So ini spring yang saya pakai ni adalah spring standard geng. Spring standard daripada Orimoto. So kesimpulan dia, apa yang saya dapati dekat motor Cebu Z, apa setelah saya tuang, setelah saya keluarkan minyak hitam berserta dengan tensioner, saya start kali lagi, bunyi dia pun semakin lama semakin kasar. So alang-alang nak buka belah clutch, saya akan buka belah magnet lah, sekali terus tukar dia punya rantai engine. So itu je. Nantilah, sebab kenapa saya keluarkan minyak hitam, sebab nanti apabila saya nak buka bahagian kelas berserta dengan bahagian magnet, belah magnet, tak perlu lagi lah nak fikir nak buang minyak hitam apa. Apa yang saya perlu buat adalah saya akan buat sedikit demi sedikit. Kalau motor customer, saya akan buat sekali jalan lah. Kalau motor sendiri, saya akan buat sedikit demi sedikit. So itu sajalah. Nanti saya nak cuci lah ni. Nak cuci yang ni. Yang ni saya nak simpan balik. Yang ni pun saya nak simpan balik. Tak ada apa lagi geng. Itu sajalah. So saya nak cuci yang ni. Saya lagi pun saya nak clean dia punya nut screw. Nak screw, nak buang dia punya bekas-bekas minyak hitam dekat bahagian tapak-tapak screw tu. Alright geng. So bahagian untuk buang minyak hitam pada motor pada engine motor Cebu Z, sudah saya buang. Memang saya dah bersih-bersihkan bahagian dia punya nut tempat pembuangan minyak hitam dengan bahagian untuk nut tensioner. So kedua-dua tu sudah saya bersihkan. And then begitu juga dengan tensioner nylon berserta dengan spring standard tensioner untuk Orimoto Cebu Z. Ini yang asal motor ni geng. So kedua-dua saya dah bersihkan. Sekarang ni saya nak sarungkan balik. Ini dia geng, yang saya pakai tensioner push rod kit nylon ni. Ini yang nylon. Yang saya pakai ni adalah yang brand Tyco. Yang ni. Ni cuma saya tak pakai spring yang Tycom lah. Saya pakai spring yang standard. So sekarang ni saya nak simpan balik. Nak simpan balik, and then untuk memudahkan saya di next project content,
Saya tak perlu fikir lagi lah nak buang minyak hitam. Nanti apabila saya nak buka bahagian kelas berserta dengan belah magnet, senang untuk memudahkan saya di next content apabila saya nak buka bahagian kelas dengan magnet. Itu je. Tapi buat masa sekarang ni, barang yang saya collect sudah 96%. Cuma hanya tinggal bahagian mangkuk dengan bahagian bahagian mangkuk dengan special tool ni. Ni nyong nyong, tu je untuk saya nak buka bahagian, untuk saya nak buka bahagian clutch dengan bahagian jet magnet. Itu je geng. So tak ada apa lah geng. And satu lagi, untuk perkongsian, nanti saya akan buat sekejap saja lagi geng. Untuk perkongsian ilmu pasal bahagian full signal dengan bahagian lampu. Itu je geng. A few moments later. Alright geng, so tadi aku pergi makan. So sekarang pun dah kenyang dah ni geng. And then satu lagi, aku tak sempat nak buat video pasal untuk bahagian full signal dengan lampu, disebabkan aku sekejap lagi ada job lain pula. So aku kena uruskan job yang terpenting dulu. Nanti aku akan sambung di keesokan harinya geng. Okey. So korang jangan lupa subscribe geng, subscribe. Nanti aku akan buat next video geng. So motor COV aku pun dah okey cun. Nanti untuk next project content, aku akan settlekan bahagian kelas dengan bahagian belah magnet. Itu je geng. Nanti apa-apa aku akan update keesokan harinya geng. Okey. The next morning. Alright geng. Ini adalah video keesokan harinya. Pasal motor COV sudah buang dia punya minyak hitam berserta dengan tersina. Ini adalah keadaan motor COV. Sudah saya selimutkan balik. Nanti di next content, saya tak perlu lagi lah memikir pasal nak buang minyak hitam dia punya tensioner. Kalau saya nak buka motor COV, saya akan buka bahagian clutch dengan bahagian magnet. Tak perlu fikir lagi pasal nak buang minyak hitam dengan tensioner. Alright geng, untuk pasal switch signal dengan switch lampu untuk motor COV ataupun LCV1 dan seangkatan dengannya, nanti saya akan buat video sekejap saja lagi geng. Stay tune. Alright geng, so di depan korang ni ada dua biji fuse, iaitu sebelah kanan ini adalah fuse bahagian lampu depan dan fuse starter elektrik, and then belah kiri ini adalah dia punya fuse high beam lampu tinggi signal dengan horn. So kedua-dua ni saya akan deraikan dan saya akan tunjuk cara-cara macam mana nak buka kedua-dua belah fuse motor EvoZ LCV1 dan seakatan dengannya. A few moments later. Alright geng, yang mana korang ada PM dekat IG, dekat TikTok, dekat komen video, bang, saya ada masalah tentang kedua-dua fuse lampu, fuse signal no function dengan fuse lampu depan pun no function. Macam mana nak selesaikan dan bagaimana nak tahu punca-punca dia? Okey, nanti sekejap lagi saya akan buat video dan cara nak settlekan dia. Nanti sekejap video lagi geng. Ini dia. Ni lampu bahagian signal ni dengan bahagian ni. Nanti kejap lagi saya akan tunjuk dekat korang macam mana nak selesaikan dan macam mana nak settlekan kedua-dua lampu ini. Later. Alright geng. Ini adalah switch belah kanan, ya, bahagian lampu depan dengan horn. Ini macam mana cara nak buka? Okey, saya nak tunjuk dekat korang. Ini dia.
Sekarang buka, korang buka ketiga-tiga skru ni dekat belakang ni. Ketiga-tiga skru belakang ni, and then korang buka aje. Okey, apabila dah buka ketiga-tiga skru ni, korang cabut. Nah. Nampak geng? Ini dia. Inilah dia punya apa? Item-item dalaman dia. So yang casing ni korang tinggalkan. Apa yang korang perlu buat adalah korang cuci-cuci je. Ni yang ada keladak-keladak ni, korang cuci, and then dekat horn ni, dia punya pin horn ni korang tarik je. Sebab dia datang dengan spring. So cabutkannya. Ini dia geng. Inilah dia punya adoman-adoman dalaman dia. So korang cuci-cuci, basuh-basuh. Korang buang dia punya habuk-habuk dia, and then korang pasang balik. Macam mana cara nak pasang balik, macam mana cara nak pasangkan semula? Korang buka seperti mana korang pasang seperti mana korang buka tadi. Ini dia. Dia nampak ada lubang ni, korang masukkan balik. Tapi korang jangan terbalik lah. Korang jangan terbalik. Cara nak pasang dia, yang pendek ni adalah di atas, yang panjang adalah di bawah. Ni nampak dia punya ada pin dia ni. Tu korang masuk je. Jatuh pula dah. The next day. Alright geng, bahagian switch lampu depan dengan starter dah settle. Ini adalah switch yang belah kiri pula. Bahagian lampu tinggi, signal dengan horn. Ini berserta dengan cok dia sekali geng. Ini cok. So macam mana cara nak settlekan? Cara nak settlekan dia memang agak-agak mudah lah geng. Tapi tak semudah yang seperti korang sangkakan. So cara nak buka dia macam mana? Sebab dia ada 3 switch ni geng. 1, 2, 3. Dia berbeza pada switch yang belah lampu dengan starter. Yang tu dia ada 2. Dia ada 2 switch. Yang ni ada 3 geng. Ada 3. Macam mana nak settlekannya? So korang kena buka skru yang berada di area belakang ni geng. 1, 2, 3, 4. Yang terselit di sebalik wire-wire ni 5. So kelima-lima ni korang kena buka dia punya skru dia geng. Jom. So apabila dah buka kelima-lima skru ni, maka cabutlah. Korang tarik je. Tarik je. Nampak? Inilah hasilnya geng. Setelah buka kelima-lima skru, korang tarik je. And then yang ni, casing dia ni tinggal kat sini. Apa yang perlu buat adalah korang cuci-cuci di bahagian ni. Ni, ini dia punya abdomen bahagian dalaman fuih lapu tinggi, signal dengan horn. Ini dia punya fuih ni sama je dengan fuih
starter elektrik. Ha, ini dia. Cara nak buka dia, korang cabut je. Ha, nampak? Ha, then tinggalkan. Ha, letak dia kat sini. Ha, so ini dia. Ha. Oh, dah berabuk kan. Nah, yang ni yang mana korang ada apa dia punya aerofoil ke, yang macam spirit cleaner ke, korang boleh cuci lah ni. Dekat bahagian dia punya tembaga-tembaga dekat tapak-tapak kuis ni. Korang cuci-cuci and then yang ni pun korang cuci lah. Yang ni saya dah buka dah. Sebelum saya rekod video saya dah buka dah ni, tapi nak pasang dia memeningkan kepala mat. Yang ni nak pasang dia memang memeningkan kepala sebab dia dia punya dalam kotak putih ni dia ada bola apa, dia ada bola kecil, bola kecil dekat atas ni dengan spring, bawah ni pun dia ada spring juga. Lepas tu yang dekat pin ni nak pasang dia pun memang kena memerlukan masa lah. Sebabnya ni ini adalah level yang paling susah mat. Level yang paling susah. So yang mana korang berani buka, bolehlah nak cuci-cuci. Tapi kalau korang yang mana masih baru-baru lagi, buka pandai tapi nak pasang tu memang betul-betul memeningkan kepala, korang janganlah buka. Korang hanya cuci-cuci kat bahagian luaran ni je, pin-pin ni ke, korang cuci-cuci and then cara nak pasang balik, sama je. Yang pin ni dekat soket ni korang pasang balik, cara nak pasang dia sama je. Ni pin pendek ni letak atas and then yang bawah ni sambungkan. Sama je. Apabila dah pasang ni, sarungkan balik dekat casing dia. So dah settle kedua-dua bahagian fuse ni, kita akan buka bahagian bawah, tempat bahagian cok pula geng. Cara nak buka dia jangan manja-manja mat. Kena buka dengan sekental-kental hatinya. So inilah jadinya. So ini dia. Sebab dia punya skru ni dia datang dengan sekali dengan nut ni di belakang dia ni. Dekat belakang ni dia ada nut. Korang cara nak buka, korang kena tahan dekat nut ni, korang buka je kat skru. So dah settle. Ini dia. So apa yang korang perlu buat adalah korang cuci-cuci supaya nampak macam baru. Korang cuci-cuci. So nampak barulah. Supaya dia punya dekat bahagian cok ni tak ada sangkut-sangkut, dia punya habuk-habuk apa semua. So apabila dah cuci, korang nak pasang balik. Cara nak pasang dia memang agak-agak mudah dan simple je kan. Okay, dah settle.
Ini dia geng. Switch lampu hadapan dan switch signal sudah settle. Macam geng. So video tutorial cara nak buka dan pasang pun sudah saya jelaskan. So semoga video ni bermanfaat untuk korang. So korang jangan lupa subscribe dan share-share dekat member-member korang yang mana ada masalah tentang motor. Korang share-share video ni. And then korang jangan lupa penuhi segala syarat-syarat tontonan, 4,000 tontonan dan 10 juta tontonan untuk video pendek. Video pendek tu lah yang korang kena support-support untuk dapatkan 10 juta tontonan. Dan kalau boleh video yang biasa-biasa ni, video panjang, korang support-support juga untuk penuhi syarat 4,000 tontonan. And ini dia. So video ni dengan video ni sudah pun settle geng. Alright geng, korang jangan lupa sudah klik like, share, komen dan subscribe. Kepada korang yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan korang. Untuk projek konten Motor Seat Buzet, korang jangan risau, projek Motor Seat Buzet still on. Cuma sekarang ni barang-barang yang saya collect masih dalam proses 95%. And then apabila dah cukup semua barang termasuk dengan special tool, saya akan buat konten video tentang Motor Seat Buzet. Ini dia Motor Seat Buzet. Korang jangan risau, Motor Seat Buzet pun sudah saya selimutkan. Biar dia tidur secukup-cukupnya. Nanti apabila sudah sampai masa, saya akan buat projek untuk Motor Seat Buzet. Korang jangan risau geng. Apa yang penting korang subscribe geng, subscribe dan support geng. Support lah dekat channel YouTube saya geng. Okay. So dengan akhir kata, kita akan jumpa di next video, di next episode. Sekali lagi saya nak bagi tahu dekat korang, jangan lupa sila klik like, share, komen dan subscribe, dan support lah dekat channel YouTube saya geng. So kita akan jumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye bye. Peace yo geng.